Pelaksanaan apel pengumuman pencapaian hasil belajar peserta didik semester ganjil dilaksanakan SMA Santo Yusuf Karimun Rabu pagi. Dari hasil pengumuman diketahui pihak sekolah memberikan penghargaan kepada siswa peraih nilai tertinggi mata pelajaran, peraih prestasi juara kelas, serta peraih prestasi juara umum. Seorang siswa berprestasi, Brian Kwok, mengatakan prestasi yang diraihnya saat ini karena dirinya mampu mengatur waktu bermain dan belajar. Pecandu game ini mengaku berprestasi di sekolah karena dirinya lah yang menguasai waktu. Untuk hal hobi sendiri, bermain game, saya mengatur waktu saya, misal dari jam 1 sampai jam 2 saya bermain game, kemudian jam 2 sampai jam 4 saya belajar. Dimana saya menguasai waktu dan bukan waktu yang menguasai saya. Kepala Sekolah SMA Santo Yusuf, Yordanus Tios, mengatakan tujuan memberikan penghargaan kepada para siswa tak lain untuk memotivasi agar terus memperdalam mata pelajaran yang diminati. Tujuan kita memberikan piala-piala dan penghargaan ini adalah untuk memotivasi anak-anak kita supaya semakin memperdalam mapel yang menjadi minat mereka. Kita sangat bangga karena anak-anak kita walaupun di masa puber mereka senantiasa berjuang untuk meningkatkan prestasi. Sederet nama siswa-siswi yang berprestasi di semester ganjil ini diantaranya Kristolen Lim, peraih juara 1 umum kelas 10. Sementara juara 1 umum kelas 11 diraih oleh Fiona Lim. Dari Karimun, Iwan Bohan, Nikita Bella, iNews melaporkan.